Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Ngalorosan. Kali ini admin berada di kawasan Benteng Podbook ya. Akan meliput kesiapan konser Kang Ben dari PLN Mobile. Yang mana soalnya dari Jogja akan melihat alat-alat yang dibawa dari Jogja. Ikuti terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar admin lebih semangat lagi dalam meliput dunia sound system. Sekarang saya akan mendekati untuk VOH-nya ya, mixer VOH-nya ya ada di sana. Yang di situ mixer VOH-nya ya, kita lihat alat-alatnya. Oke, sekarang sudah berada di mixer panggungnya. Untuk sound-nya dari Fast ya, Fast Production, memakai Yamaha CL5. Ini untuk mixernya. Kesiapan kru menyusun acara. Untuk manajemennya dari Silika. Coba salah satu supporting partner Walker Jensen. Oh, kabelnya digereti loh. Orang tadi jejer. Oke, oke. Ya, iya utras. Sang kayak mudi om. Tusane kuno. Sleman. Oh Sleman. Mati kita kalah san ya. Oh gue loh. Kalian kalah san. Kalian kalah san. Dari segi plottingan sih ya. Oh sampai intinya kan udah. Berapa? Waktu saya nanti yang setengah lagi masih tunggu. Tunggu nih. Oh mantan YouTube kan? Iya. Nih, saya mau ngirin jamin, terus saya mesti ngelih nyusul masih ini. Betul, ketinggalan. Lerennya ini apa? Apa? Lerennya ini kok? Ini yang pakai RTF, TTL 33. Ini sampai ini ya? Sampai pakai RTF PMAT 218. 218? Jadi double nih ini kan? Double. Apa sistemnya miring nih? Apa kayak tetap depan nih. Oh, ke depan. Angin-anginnya di bawah. Itu tadi. Tuh, ten are sama subnya full
resepnya. Kita coba ke panggung sana ya. Apa saja yang dibawa untuk monitor, set build sama lainnya. Kita lihat. Ini dia untuk subnya dari RCF ya, RCF V Max. Ini double ya, double. Total ada 8 mata speaker. Kita lihat untuk speknya. Itu ya. Itu 218 berarti 2 speaker isi 18 in. Oke, sekarang saya sudah berada di panggungnya. Kesibukan kru saat ini masih persiapan check sound. Masih persiapan check sound. Ini untuk kontrolnya. Kontrolnya ya. Ini 18-an nih. Kalau enggak salah ini 18-an. Ini coba lihat. Delapan. Itu 3W ini ya. Mode 3W. Kita nyoba nanti tanyakan. Kesibukan kru. Ada 2 drum ya. Di sini dari face semua. Ini untuk back sound-nya. Pilot and land area-nya nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 land area. Oke, sekarang sudah berada di mixer panggungnya. Memakai Midas M32. Ini untuk wirelessnya ya, wirelessnya ada dari Asley. Ini juga wirelessnya nih, Mi Pro. Ini sama dari Mi Pro. Ini untuk manajemennya nih. Ini juga wirelessnya. Ini untuk back sound monitor ya. Ya, aku nulis ini rugi. Oke lah. Soalnya kok kalau ngeluk flash disk. Oh. Ini tak nulis. Operator yang gebretnya kita? Iya. Yang masih persiapan cek sound ya. Ini untuk perkabelan dari belakang. Best way.
Lah yo arep pisane sekeni ya. Lepas boy, oke. Halo. Oke. Tiga. Oke. Oke. Itu tadi itu alat-alat yang di bawah yang berada di mixer palunya. Kita lihat ke powernya ya, yang berada di bawah panggung. Ini sebagian masih memasang LED. Ini yang Oke. Ini untuk penampilan terdepan. Oke. Oke. Nur ya. Ah, oke. Nur R, oke. Terus overhead L. Ya. Ini untuk vokal ya, untuk saya monitor vokalnya full dari RCF semuanya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11. Ini untuk kontrol drummernya ya, ada 2 dari RCF semua. Untuk yang depan ini untuk kontrol vokal, 1 di sana depan. Dan untuk monitornya, monitor ini untuk backsoundnya dari Ampeg ya, backsoundnya dari Ampeg ini kalau nggak salah dari Roland ini ya, dari Roland. Sama juga dari Ampeg. Oh, di sana juga masih ada kontrol juga dari RCF ya. Di sana juga ada, mungkin juga untuk drummernya ya, dari siapa belum tahu. Tanya masih persiapan ini acaranya besok. Itu tadi yang bisa saya liput. Ada kurangnya mohon maaf, ada salahnya bisa komen-komen, bisa memperbaiki apa yang benar, mana yang salah, agar admin lebih semangat lagi. Tetap jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya channel Ngeluruk Sound, agar admin lebih semangat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.